Makin berkah kampungnya, jadi motivasi buat anak-anak mudanya buat pada ngafalin Al-Quran. Saya lihat kalau nggak salah tahun kemarin atau 2 tahun lalu ya, itu penghafal Quran kan ada ya, diarahkan di sini ya. Nah, makanya semuanya insya Allah jadi penghafal Quran. Kalau kita masa mudanya ngurusin Quran, masa depan kita bakal diurusin sama yang punya Quran. Ya tuh, berkahnya Al-Quran, bukan karena saya, tapi karena berkahnya Al-Quran. Makanya kalau orang punya Quran, insya Allah dia punya segala-galanya. Karena segala-galanya milik Allah. Dan yang punya Quran juga Allah. Yang punya dunia juga Allah. Jadi kalau pengen dunia dan akhirat, harus punya Al-Quran di dalam dirinya. Sadaqallahul Azim. Benar, benar itu benar.
Wabila asratihum yukinun. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke, kalau kayak gitu kita akan sama-sama foto dulu lah. Hadiahnya foto bareng sama ibu sama bapak juga. Yang apa? Kalau pengen ngikutin sunnah Nabi SAW, ibu-ibu sabarnya harus seperti Aisyah istri Rasulullah. Benar gak? Tapi bapak-bapak juga harus seperti Rasulullah SAW. Nah makanya cinta itu, anak-anak muda ini kan banyak anak-anak muda, jangan sampai salah mencintai. Karena di dalam diri kita ada yang namanya hati. Di dalam hati ada kamu. Nah di dalam tubuh kita ada yang namanya hati. Kalau hatinya baik, maka segala urusannya menjadi baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, maka segala urusan menjadi nggak baik. Coba, kalau dalam hatinya baik, prasangkanya baik, husnuzon, nggak akan ada yang namanya pasti berantem dalam rumah tangga. Kalau adanya husnuzon, nggak ada yang berantem di dalam keluarga. Bahkan antara masyarakat dan juga pemimpin kalau saling husnuzon, maka insya Allah akan baik. Makanya jangan sampai kita ngancurin sedekah kita tahun ini dengan hati yang tidak baik. Kata Rasulullah SAW apa? Sebanyak apapun ya ibadah kita, iri dengki, tahu iri dengki gak? Jadi jangan sampai nih, udah berapa hari kita? 1, 2, 3 hari acara sedekah kampung, banyak kebaikan yang udah kita tebar. Tapi kalau hati kita masih nggak baik kepada sesama, maka nggak ada artinya apa yang kita lakukan selama sedekah kampung. Jadi janganlah jadi orang yang rugi. Orang yang rugi itu gimana? Orang yang rugi itu orang yang seharian ibadah, tapi masih ada penyakit hati, masih belum maafin saudaranya, masih dendam sama saudaranya, masih seuzon sama sesama, akhirnya ibadahnya selama seharian pahalanya hilang dari dirinya dan pindah kepada orang yang diseuzoni, pindah kepada orang yang diiririn, pindah kepada orang yang didengkiin. Nah uzur ya. Makanya semoga di acara sedekah kampung kita bukan cuma berbuat baik, tapi kita juga sama-sama memperbaiki hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mau lagi? Mau lagi Bu? Mau lagi? Maka dari itu, apalagi saya dengar sedekah kampung ini menyambut Maulid Nabi SAW. Makanya yang kedua saya mau bawain salawat buat Nabi Muhammad SAW. Salawat Jibril. Siap salawatan sama-sama? Mau lagi gak? Satu pantun. Kalau rindu pasti ada jerawat, kalau di sini pasti ada Pak Camat. Kalau kita sering bersalawat, insya Allah hidup kita akan selamat. Amin ya Rabbal. Mau lagi? Bukan buat saya kali ini, tapi buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad